walau badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku panjang. Dimas, sekarang mau gua ajarin main basket. Lo harus bisa latihan basket, shooting, yeah, dribbling. Jadi lu kan udah Muay Thai, yeah, sekarang lu juga harus basket. Oke? Okay? Yeah. Oke. Lagi, lu bisa main basket gak? Panas banget. Nggak apa-apa. Nanti laki-laki itu harus kuat. Hitam. Nggak apa-apa. Sekarang kan lu terkenalnya mirip gue. Yeah. Nanti orang harus saling mirip lu. Jadi lu ntar gosongin aja. Gosong. Gak lihat kok dari tadi, belum lihat. Om Mary. Iya. Iya Mbak. Tapi mana sih? Enggak tahu, bos kemana Mbak? Mana sih? Aku cari nggak ada dari tadi di atas. Sen kali yang tahu sen. Dan. Sini. Kayaknya keluar deh Mbak. Mana? Keluar kemana? Dia sama Dimas sono. Kayaknya main basket ya. Main basket baru panas-panas begini. Ya udah bawain mbak ke sana yuk. Bawain minum sama anduk ya. Ya karena kan kasihan dong. Jadi aku yaudah dia mau bawain minum sama handuk ke Raffi. Tolong payung dong, payung. Nah, payung. Bukan payung yang ini mbak. Yang nanti ya sayang. Ini pakai payung ini aja. Iya, belum dibener-benerin. Iya, benar, Mbak. Ya ampun, ini payungnya kecil banget, Mbak. Oke, bro. Sekarang lu harus latihan kayak gua. Jadi, lu jangan kayak Nagita Slavina ya. Kerjaannya mager, tidur. Nih, lihat shot gua nih. Nih. Oh, Rizka. Di sini aja. Free shoot. Mbak. Tadi. Bagus. Sayang. Ya, tadi aku lagi ngajarin Dimas nih supaya dia itu jadi orang yang aktif, yang tidak pemalas kayak kamu. Sana. Ternyata Raffi malah ngomongin aku, katanya aku pemalas. Ya udah, aku kasih aja minumnya buat Dimas. Raffi nggak terima, kita malah ngurusin Dimas. Akhirnya aku ditantang buat main basket. Ya, Dimas, lagi. Mau minum nggak? Mau. Minum. Aku dong tawarin. Katanya aku pemalas. Memang kamu pemalas. Biarin. Lihat nih, belajar beraktivitas tuh. Set. Wih. Dimas keringetan, Mbak. Sini aku, Mbak. Ya, Dimas keringetan ya Dim. Ya Allah, Dim. Au, bos sakit. Lu tuh asisten gua, bukan Dimas, asisten Dimas. Dimas keringetan ya. Bagus banget ya Dimas. Allahu Akbar. Dimas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Olahraga tuh kayak gini nih, jangan kayak Nagita Slavina tidur terus. Enak aja, aku mah kan olahraga. Aku juga set, bisa main set, basket. Set. Wih. Olahraga sih olahraga, tapi nggak jam 11 siang juga ini. Mataharinya udah nggak bagus ini tahu. Kenapa emang? Ya makanya kalau olahraga tuh jam 8, jam 9. Karena sinar matahari tuh bagus, jauh dari virus corona. Karena kita keringetan membuat badan kita Dimas, sehat. Dimas, kamu jangan kebanyakan kena matahari, nanti kamu jadinya ntar gosong. Kan kamu ini. Iya. Tadi juga aku udah bilang, kalau hitam gimana, nggak mirip pahala tuh. Ya bagus, biar kamu nanti kena jadi ciri khas. Dimas yang mana? Dimas yang siang-siangan? Dimas yang gosong-gosongan? Ayo, kita tanding 2 lawan 2. Ya udah, kamu sama Dimas. Aku sama Sansan sama Mary. Oke, yang kalah harus ke gendong yang menang. Oke.
Ayo main ya. Nih. Tuh, oper gua. Isan. Ya. Ayo San, sini San. Sampai bola lagi. Masa main basket gitu sih? Gitu, gini nih, lihat nih, tuh. Ayo rebut, rebut. Oh. Adil dong. Kalau nggak mau main ya nggak apa-apa sama kita. Emang memang gayanya gini kalau main. Iya, kita udah menang. Kayak lagi. Ini gak bisa, ini udah menang. Udah menang dong. Tuh. Hah. Ayo, San, San. Duduk. Ewa. Leher tuh. Dimas, maaf Dimas. Dimas kenapa? Kasih lu. Dimas. Tuh kan. Dim. Lu tanggung jawab ya, ini anak orang lu. Dimas. Tuh kan, ini berarti harus digotong nih. Gotong ayo. Ayo kan yang menang. Bos. Aku kan menang, kamu gendong aku. Enggak. Iya bos, benar. Terus gimana dengan aku? Udah pulang. Jadi gua gendong lagi udah. Alas aku tuh curang. Dicurang. Terus menang ya lagi, Mas. Itu kasih terus gimana dengan aku? Itu pingsan itu orangnya. Bukan. Mas aku yang gendong di. Mas kan aku yang menang. Enggak, lu itu tanggung jawab itu cepetan. Jadi aku gendong bola aja. Ini. Nah, lu tanggung jawab lu yang ngenain Dimas tuh. San, tolongin dong, berat banget. Apalagi ini. Apalagi kan megangin bola. Kan aku yang menang, udah taruh aja bolanya di situ. Tuh. Kok jadi tambah berat sih, San? Lo ngegasin gue ya? Salah aja! Tadi suruh bantuin! Turun! Lo sebenarnya bisa nggak sih? Ih, tadi suruh bantuin! Sekarang dia omel-omelin! Ih, sebab salah! Gue yang berat! Begini, kelos! Mana sih? Lu emang gak jelas kerjanya bener. Kalau sama orang tua gitu, selalu marah-marahnya gimana? Kan lu suruh bantuin gue. Bukan aturan menang. Apa digendong sama Dimas? Lah, kita kan satu tim, memang aturan menang. Yang gendong aturan Dimas. Ya udah, ayo gendong Dimas. Ini anak orang pingsan nih. Ya gara-gara lu, kenapa lu? Ya udah, ayo ah. Hah? Dimasnya kemana? Tuh, ini pura-pura. Pura-pura, kan? Ya, kerjain lagi, emang kurang ajar. Bener-bener deh, ayo pura kita jalan. Aduh, deh. Sumpah deh, panas. Kok panas banget ini AC, kamu gak nyalain ya? Udah, nyalain mereka. Ini panas nih, kamu kebiasaan deh, kalau AC itu panas terus, aku sebel banget deh. Kan kita dari luar, panas-panas kan. Seperti biasa, Rafi pasti nyalahinnya aku. Kamu tuh kebiasaan deh. Ini kalau misalnya apa-apa tuh urusan rumah tangga yang bener dong. Dalam-dalamnya AC di servis ini pasti gak di servis lagi. Nanti aku sore mau ada meeting loh. Ini kalau misalnya panas kayak gini gimana? Udah. Ini udah gimana orang panas? Kamu tuh gimana sih? Kayaknya apa-apa tuh yang sigap gitu. Berarti emang lagi bermasalah nih. Aku sore ke malam ada meeting loh. Ini kalau panas gini gimana coba klien-klien aku? Kamu tuh mikirin dong makanya. Kenapa jadi yang berdiri? Ya ini. Oh, yaudah, makasih ya. Kasih tahu dong kalau sore mau gimana bisa orang kelain. Kita berdiri sendiri deh. Ayo Mary, Sansan sini bantuin. Ayo, ayo. Ini maksudnya berdiri sendiri gimana nih? Ya udah, kamu gak sabar sana, berdiri sendiri. Eh, kok aku? Lu lah yang berdiri. Ya kan bos yang gak sabaran, ayo. Ya bukan, kalau gua kena klien meeting sore, masa dibetulnya baru sore? Nanti pas lagi gua meeting. Ya orang kan semuanya kan ada kegiatan. Ya kamu juga makanya kayak gitu-gitu harus sigap. Kalau udah tahu gak panas tuh, malamnya langsung betulin. Aku bilang pokoknya harus bener sekarang, soalnya mau ada tamu.
ya udah kalau gitu kerjain sendiri, aku bilang gitu. Bos, kalau AC betulin aku ntar gimana betulinnya? Aku aja nyambungin kabel aja nggak bisa. Yang mananya betulin AC, terus betulin saluran listrik, semua itu bisanya laki-laki. Baru laki-laki bukan? Saya laki-laki. Lu laki-laki bukan? Laki-laki. Tapi saya bisanya bedakin bos doang. Nggak, cepetan. Lu sekarang ada tantangan baru. Lu jadi tukang AC, lu benerin AC. Iya, tapi kalau komslet jangan bilang aku ya. Kalau nanti harus AC-nya beli baru lagi. Iya, lu potong gaji. Bersihin tuh AC semua. Ya udah, ya sudah. Cincong. Bos, ini gimana? Kita betulinnya juga nggak bisa. Nggak nyampe, bos. Nggak ada apa. Udah, cepetan. Gimana caranya tuh? Allahu Akbar, emang nggak ada tangga ya di rumah ini? Ini harus udah kotor. Allahu Akbar, emang enggak ada tangga banget tuh, lihat tangan aku. Allah! Allah! Eh, lu gimana sih gua sampai jatuh? Lu gimana jatuh? Saya di sini lebih berat lagi. Emang enggak ada tangga di sini, orang-orang di sini, bos. Ayo lagi. Lagi katanya. Hah? Kan badan lu yang paling gede. Ya gantian lah. Enggak mungkin. Ya Allah, bos. Aduh, aduh, ini pinggang gue sakit lagi, kaki gue sakit lagi, aduh, keseleo nih, aduh. Aduh, tangannya sakit juga. Omeri kenapa? Pundak. Ini punggungku gak bisa diapa-apain. Mati rasa kayaknya, ya Allah. Jangan-jangan ntar aku gak bisa bergerak di tangan dua-duanya gimana. Karena ada tangga. Astagfirullahaladzim. Dari tadi Dimas. Ini nggak kuat mbak, ini bos diinjek ini dua-duanya tadi. Ya udah aku yang naik, pegangin. Ah, mbak Gigi mau naik ke sini. Pegangin ini mas. Pegangin ini, pegangin. Kamu yang bener dong Duh, tadi jatuh lagi. Ini pakai bantu tuh. Tadi bos jatuh. Ini apa nih? Aku bersihin. Pegangin semuanya. Tempatan yang bener saya. Semuanya pegangin. Pegangin salon. Ayo, ayo Dimas, buang lama banget. Naik lagi ke atas. Enggak. Buat. Nah, ke sebelah sini satunya. Nah, begitu baru bener. Nah, pakai tisu dulu. Sikat dulu dong. Baru dielap gitu. Tapi nanya sama kakak lu, kakak lu. Kakak lu kan teknisi AC kan? Iya. Kenapa gak aja kakak lu aja? Kenapa iya Dimas gak suruh kesini iya, kakaknya? Tadi telepon aja. Lah kenapa kamu nanya kita? Kenapa ya? Lu kebanyakan bulu sih. Ya ampun, jangan dicabut. Kenapa cuma Dimas yang naik kan? Kenapa gak kalian naik? Lu juga harus naik. Ya ampun bos, di sini bebanku udah banyak banget dari tadi. Buat dua kali. Aku tuh jatuh tadi, sayang. Hei, muka aku tuh kena ini. Terus kenapa? Dimas juga tadi jatuh naik. Tanjak pada ya. Harus sampai. Tapi ini harus panggil kakaknya si Dimas nih. Harus terus, Dim. Ini harusnya betulin tuh kakaknya si Dimas. Oh enggak? Kenapa kamu deket-deket aku kalau ada makanan?
Kok bilang diet, kalau diinin, ditelan kotor banget ditelan, tuh. Makan lagi. Kok banget ini, gak ada emang teknisi AC beneran yang harus sorry, Din. Aduh, kena mata, Din. Ya ampun, maaf. Emang begini cara bersihin AC? Iya. Gak. Tidak apa, emang begini. Gak begitu. Dibersihin dulu, baru nanti dibuka. Ingin basah buru-buru ya, udah begini idenya. Iya, Mbak Kiki ini mah harus dibongkar dalamnya. Nanti gak bisa dingin lagi. Kak udah. Tolong kakak lu. Siapa namanya kakak lu? Rifan deh. Kayaknya kan si Rifan mau itu juga. Masih kayak hafal deh. Si Rifan, ini kuliah di sini mas. Kakak ya, sama Rifan. Kan Februari. Oh, Februari masuknya. Iya. Adik kelasnya Lala. Jadi adik kelasnya Lala. Wow. Ya, baru ditikung dah. Iya. Lu mau kuliah enggak? Enggak. Iya. Lu mau kuliah? Lu kan yang orang itu dikuliahin mau, lu kenapa enggak mau kuliah? Ngurusin gue saja udah. Emang lu pemalas lu berdua lu, enggak ada cita-cita lu. Bukan masalah pemalas. Cita-cita. Lu udah setua ini ntar kuliah ke sananya mau kerja siapa yang mau aja kasih kerjaan. Lu tuh masih muda kuliah lu. Iya. Ntar lu, ini kok malah tambah panas sih? Ini malah tambah panas. Sayang, ini malah tambah panas. Kenapa jadi nyalain aku ya? Kamu yang punya ide bersihin siapa? Kamu. Aku dingin. Tadi bilang diet. Kalau doang dimakan. Kalau bener enggak mau kamu. Aku mau banget itu. Enak banget. Menjauh.